Wakil Kepala Stasiun Lubuk Linggau Manggihut Simanjuntak menghimbau para pemudik yang menggunakan jasa transportasi kereta api untuk menuju kampung halaman, hendaknya jangan memakai perhiasan yang berlebihan atau mencolok saat mudik lebaran. Sebab memakai perhiasan yang berlebihan pada saat mudik bisa mengundang perhatian para pelaku kejahatan atau kriminal seperti jamret, penghipnotisan, pencurian bahkan bisa saja perampokan. Menurut Bagiut akan lebih baik jika perhiasan dan barang-barang berharga tidak dibawa pada saat mudik dan dititipkan kepada lembaga-lembaga penitipan barang terpercaya. Selain itu, banyak juga yang harus diperhatikan pada pemudik baik yang menggunakan kendaraan umum maupun pribadi, yakni kondisi kesehatan. Meski beberapa aparat keamanan ditempatkan untuk berjaga di lokasi rawan tindak kejahatan, namun kewaspadaan para pemudik diharapkan lebih ditingkatkan. Penumpang yang bepergian dengan naik kereta api, hindari berpakaian, terutama membawa perhiasan. Karena perhiasan itu kan bisa membuat manusia, orang-orang yang di dalam kereta itu aturannya apa nggak ada niat untuk berbuat jahat dan berbuat jahat. Iya, tindak kriminal. Dajar ya, Silam Pari TV.